Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali guys bersama saya Motonotek. Kali ini saya lagi nge-review sedikit perubahan modifikasi di tahun 2020 guys. Oke, perubahannya hanya sekitar aksesoris saja. Oke, yang baru terpasang tutup oli dari produk BAD dan di area untuk kompresi menggunakan produk dari Aeron. Dan area ini saya smoke warna kuning. Warna kuning. Dan meter. Terus lampu depan lampu RGB. Dan RGB dalam sisi. Ban depan dari Corsa V22 Platinum 80-90. Spion Tuton Baker dan nanti protektor perbelang ini karbon jet biker. Apa? Aja. Pengecatan menggunakan samurai pen. Oke, sebelumnya lanjut lagi untuk velg, yaitu pen mengerikan ulang lagi guys, menggunakan samurai pen atau kalau bisa beli kompresor mini yang untuk ngecat itu langsung seperti dari merek ini gitu guys. Nanti saya pengen ngecat ulang body karena bodinya udah mulai kusam, ada beberapa baginya untuk beret guys, beret parah setelah saya buka list tembusnya malah terkelupas guys. Terus bagian di sini udah goreskan semua, jadi harus dicat ulang lagi. Dan ada sedikit PR untuk sini tuh, pengen saya cat lagi silver. Ini saya cat menggunakan candy tone gitu guys, biar agak menyala. Sama ada masalah di mesin motornya guys, karena ada berebut-berebutnya saat tarian pertama. Itu ada tarian pertamanya. Lalu yang tar itu sok udah mulai pecah, bagian bawah karena saya mentok di arah sini karena atom bagian dalamnya, covernya. Masalah yang bentuk pecahkan tuh masalah berbet-berbetnya guys saat tarikan awal. Ini udah wajib restorasi ulang bagian bodi dicat ulang lagi biar lebih eye-catching. Karena ya wajar sudah 5 tahun dibawa kerja terus, bukan motor kontes, bukan motor harian, bukan motor rumahan itu, biasanya motor kerjaan. Sudah 5 tahun menemani di kerjaan dari awal pertama saya jadi karyawan sampai sudah 5 tahun ini guys. Seharusnya ini udah pensiun menggantikan si e-making. Rencana sih e-making guys ya, karena infonya e-making akan mengeluarkan varian terbarunya itu Yamaha e-making 155cc dengan PVA atau valve variable valve actuation atau setara dengan mesin R15 V3 atau dengan mesin R. Guys, semoga saya kebeli tahun 2020 ke atas. Amin, rezeki dari YouTube ini juga. Jadi jangan lupa di share, subscribe dan komen dan tonton guys video-video saya. Itu bukti kalau kalian mendukung saya lebih berkembang lagi. Tanpa kalian saya tidak apa-apa guys. Oke, mungkin ini review singkatnya.
next PR apa yang harus saya rubah lagi, silakan tulis di kolom komentar. Peace, see you next time, bye.